guys, selanjutnya aku mau unboxing tas. Ini tuh tas lokal guys, jadi kalau kalian mau order silakan order di harganya di bawah Rp60.000. Tuh, ini yang warna army, terus ada lagi ini. Terus ini. Jadi aku masih di situ kalian. Tunjukin kalian itu aja. Ini tuh tas lokal. Bulunya di tangannya guys. Dari sini aja. Taruh lagi. Mau unboxing nih, ini tuh berat banget guys. So, ini tuh peralatan buat toko ya. Sekarang kita mau unboxing dulu. Nah, kita unboxing dulu guys, karena ini alat apa namanya, alat laminating, jadi batunya pecah. Nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian aku tuh belinya di mana. Nah, jadi aku beli ini tuh laminating plastik, ini tuh ukuran khusus kayak cut-cut gitu guys tuh. Beli yang namanya ini laminating pouch film, jadi ini tuh plastik laminating, ini tuh yang ukuran F4 tuh. Sekarang kita buka mesin laminatingnya. Jadi ini tuh udah dilengkapi sama bubble wrap di sana. Nah, jadi ini dia guys mesin laminatingnya. Ini tuh merek Joico M01. Terus kita coba buka, ini ukuran F4. Ini lucu, bisa dijadiin DIY. Nah, jadi ini ya, ini dia mesinnya. Kita mungkin coba dulu guys, coba gunakan. Nah, di sini tuh ada tombol cut off hotnya, cut off hot. Jadi ini tuh dingin sama panas. Terus
Di sini juga ada tombol list. Mana lagi? Nah, nanti tuh kalau kita pakai tombol hot, di sini ada bacaan ready on hidup kan, nanti dihidupin. Terus nanti kalau misalkan udah panas ini bakalan main-an gitu guys. Gak tahu kan apa. Coba dulu kita pakai KTP lama, terus kita masukin. Terus kita coba colokin ininya guys. Kita tunggu sampai ada bacaan ready gitu. Ini jangan dipegang soalnya panas. Nah, sekarang udah ada ready, jadi kita langsung masukin aja. Jadi ini tuh jangan dipegang guys karena panas. Ini ada bacaannya. Hot surface permukaan panas total. Bagus. Udah. Tahu panas. Bagus. Lagi-lagi kurang dekat. Jadi hasilnya seperti ini guys. Bagus. Lumayan. Tuh ya lumayan lah dengan harga segini tuh cuma 259.000. Kita udah bisa laminating apapun. Wah. Dinginin.